Zombie Apocalypse. Adik-adik ya, jumpa lagi dengan kakak di channel Little Toys. Kali ini kakak akan membuat video unboxing ya. Ini videonya apa ya, mainannya keren menurut kakak ya adik-adik, lucu banget mainannya. Pas kakak coba pun ini kakak sempat kaget ternyata ya. Oke adik-adik, sebelum melanjutkan videonya, kakak minta bantuannya untuk mengklik subscribe, lalu like dan share juga ya, agar video ini terus berkembang ya, dan kakak terus semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke adik-adik ya, oke, kita akan membahas tentang barangnya ya. Barangnya ini umum ya, biasanya tuh mainan perempuan kalau kali ini ya kakak ya, mainan cewek ya, untuk adik-adik cewek ya. Semudah-mudahan kalian suka dengan video kakak ini. Oke, barangnya aja ya kakak, langsung kakak ambil ya. Nah ini dia adik-adik ya, barangnya adalah mainan boneka. Ini bonekanya tuh bisa berjalan ya adik-adik ya. Nah oke, sebelum kakak unboxing, kakak akan menjelaskan kemasannya dulu ya. Yang pertama ini adalah bagian depan. Nah, nama bonekanya adalah boneka Belinda, Belinda Pelis YouTube. Nah ini ya, ada keterangannya di sini. Nah ini tulisannya. Oke, lanjut di sini ada tulisan keterangannya. Nah ini, ada tepuk tangan ya. Nah, terus. Jadi kalau misalkan mainan ini kalau ditepuk, jadi maka boneka Belinda ini akan berjalan sendiri ya. Oke, lanjut di bawahnya ini ada singing. Oh, ternyata boneka ini bisa bernyanyi. Lanjut, nah ini bonekanya ada tulisan talking dan ada tulisan walking. Ternyata boneka ini bisa berkedip dan bisa berjalan. Oke ya, ini adik-adik. Lalu ini adalah kemasan dari samping. Nah ini adalah kemasan dari sampingnya. Ini ada tulisan walking doll bahasa Indonesia, I can sing, saya dapat bernyanyi, dan I can talk, dan saya juga bisa merekam suara maksudnya ya. Nah ini adalah kemasan bagian belakang. Nah belakang, bagian belakangnya ini ada tulisan juga ya, walking doll, lalu di sini dapat bernyanyi lagu-lagu pop Indonesia. Oke lanjut, di sini ada walking doll with nice dress, best with for children. Bawahnya, nah bagian bawahnya ini, mainan ini sudah menggunakan 3 baterai ya, 3 baterai AA. Jelasan untuk kemasannya ya, kakak akan unboxing mainannya dan akan memperjelaskan ya, memberitahu cara tutorialnya ya, cara permainan boneka ini. Oke lanjut aja ya, langsungnya kita unboxing. Oke adik-adik ya, lanjut aja ya. Kakak akan menunjukkan cara bermain boneka Belinda ya. Yang kakak butuhkan itu pertama, ini ada 1 buah obeng ya, obengnya, dan 3 buah baterai ya. Ini 3 buah baterainya. Nah oke adik-adik, lanjut aja ya, boneka Belindanya kita operasi, lalu kita masukkan baterainya, dan lalu kita mainkannya ya, mainannya. Jadi inilah cara bermainnya, cara bermain boneka Belinda ya. Yang pertama di bagian belakang ini, di bawah, di dalamnya itu dia ada tombol on off nya ya. Nah di sini nih bagian ini, kakak akan menghidupkannya ya. Nah, oke, kita mulai aja ya cara bermain boneka Belindanya.
saya Belinda. Saya anak yang cantik. Nah, boneka ini kalau misalkan kita tepuk maka dia akan jalan. Oke, kita pendurkan lagi, kita tepuk lagi. Boneka Belinda itu di sini adik-adik ya, di tengahnya itu bagian perutnya itu dia itu ada tombolnya ya. Nah, dia langsung bisa bunyi. Inilah ketika Belinda kalau bernyanyi ya, dan cara jalannya ya. Oke, ya, video kali ini tutorial unboxing dan mereview mainan Belinda Walking YouTube ya, mainan yang bisa berjalan dan bisa bernyanyi ya. Oke, untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.